adalah lapangan XMTK Provinsi Jambi. Wow. Saya telusuri jalan bandara dulu. Bandara Sultan Taha Airport BJB. Kondisi jalan menuju bandara sore-sore begini banyak yang lari sore, saja anak-anak muda, bapak-bapak itu. Welcome to Taman Rimba Jambi. Nah, ini sebelah kiri Taman Rimba. Belum pernah saya liput. Kondisi sore hari di depan Taman Rimba sudah tutup sekarang jam 5 lewat. Saya belok kanan, kalau ke kiri lurus ke kiri nanti tembus ke simpang Tanjung Lumut Lampu Merah simpang 3 ke jalan lintas timur itu. Tapi jarang lintas banyak truk. Nah inilah anjungan rumah adat Kerinci. Waduh, sore-sore ramai betul. Ini kondisi di Taman XMTK. Jadi banyak anjungan ya, rumah-rumah adat. Dulu Provinsi Jambi pernah menjadi tuan rumah MTK tahun 1997, diresmikan oleh Presiden Soeharto saat itu. Inilah lokasinya. Anjungan Merangin, Kabupaten Merangin ke kiri. Ini apa nih, rumah adat Anjungan Kabupaten Tanjab Barat, Tanjung Jabung Barat. Kal. Lokasi MTK Nasional 1997 pernah diadakan Provinsi Jambi dan ini adalah lokasi utamanya. Dari putar tadi bandara.
ada yang nggak mau lari di keliling lapangan di tengah arena MTG. Nah, si abang-abang pada lari kan dari jalan di luarnya gitu. Kita masuklah. Nah, lapangan sebelah kanan ini tempat belajar. Banyak olahraga, lari-lari pagi dan sore. Kalau hari libur banyak anak-anak muda terutama. Jadi biasa juga dipakai lapangan MTQ ini untuk perhelatan MTQ tingkat provinsi, kabupaten, kota. Nah, yang perahu itu mimbar utama untuk tilawah Al-Quran. Mau anjungan sebelah sana. Anjungan sebelah sana. Oh, anjungan Tanjabar. Ujungnya nih. Wah, sudah kick off. Kalau pembukaan MTQ di gedung itu para pejabatnya, gubernur, wakil gubernur dan pejabat lainnya, maupun pejabat Kemenag ada juga di situ tuh. Mataharinya elok, senja, bentar lagi terbenam. Sekarang udah jam 5:30 sore. Enjoy bapak yang bersepeda itu.